Jepang itu laknatullah. Mereka harus kita usir dari tanah air kita. Bangun! Ini perbuatan musyrik. Walaupun 1000 senjata dan 1000 peluru kalian tembakkan kepada saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Jenderal Mustofa sedang mempengaruhi masyarakat dan santri Sukamana. Ini sangat membahayakan sekali loh Tuan Camat. Saat ini rakyat kita berada di bawah telapak kaki kafir Jepang. Sudah saatnya kita untuk melawan, untuk berontak. Bahwa segala persiapan yang dilakukan di pesantren Sukamana dan sekitarnya adalah persiapan untuk memberontak pada pemerintah Jepang. Seorang pejuang harus membela yang hak. Dan kita semua rela mati untuk memperjuangkan agama Allah. Kita siap jihad fisabilillah untuk jalan Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rasanya teh hanya Kiai Haji Jenderal Mustofa yang selalu bikin repot. Nah, dia itu sebagai pimpinan pesantren Sukamana sama sekali tidak bisa diajak kompromi, Tuan. Pemerintah Jepang itu akan mengabulkan permintaan Ajengan untuk memperluas pesantren ini. Rendah sekali akidah kalian. Kalau kalian mau cari muka kepada Allah Azza wa Jalla, wajib hukumnya. Kalian menggadaikan agama kalian untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang kafir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasru minallah. Nasru minallah. Nasru minallah. Nasru minallah. Nasru minallah. Nasru minallah.